Salam olahraga bagi pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Sekilas Bola. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berlangganan di channel ini. Bagi yang belum berlangganan, ayo berlangganan secara gratis dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng supaya teman-teman dapat mengetahui info bola terkini di channel ini. Mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo sudah jadi kakek. Putra angkat Ronaldo, Martunis Sarbini, telah menjadi seorang ayah setelah anak perempuannya lahir. Setelah menikahi Sri Wahyuni pada Maret tahun 2020, kabar bahagia lain menghampiri Martunis. Pria berusia 24 tahun itu baru saja dikaruniai seorang anak, yang lahir pada tanggal 23 April atau di tengah bulan Ramadan. Momen itu dibagikan Martunis di akun Instagram pribadinya @martunisronaldo kepada ratusan ribu pengikutnya. Dalam sebuah unggahan yang lain, Martunis memperlihatkan putrinya sedang tidur sambil memeluk ponsel dengan latar belakang kapten timnas Portugal itu. Kabar kelahiran putri Martunis kemudian menciptakan candaan dari netizen bahwa itu artinya Ronaldo sudah memiliki cucu. Martunis mulai dikenal luas oleh publik tanah air setelah dikabarkan bertahan hidup sendiri di antara puing-puing dan mayat selama 21 hari, pasca tsunami yang meluluhlantakkan Aceh tahun 2004. Pada saat itu, Martunis yang masih berusia 7 tahun ditemukan dengan mengenakan jersey Portugal. Hal itu pula yang membuatnya jadi anak angkat Cristiano Ronaldo. Ronaldo bahkan sempat mendatangi Aceh untuk menemui langsung Martunis, tak lama setelah beritanya meledak. Setelah itu, keduanya sempat bertemu lagi di Bali Medio 2013, saat Ronaldo dinobatkan sebagai Duta Mangrove Indonesia. Cristiano Ronaldo turut membukakan jalan buat Martunis untuk menimba ilmu berlatih di klub sepak bola Portugal Sporting Lisbon, klub pertama pemilik 5 Ballon d'Or itu sebelum pindah ke Manchester United. Sekian dulu info bola terkini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng supaya teman-teman dapat mengetahui info bola terkini di channel ini.